Putri. Iya kenapa mbak? Non Putri kenapa kaget kayak gitu? Non Putri lagi mikirin apa non? Enggak kok mbak, Putri lagi gak mikirin apa-apa. Oh gitu. Mbak kenapa ke kamar saya? Gak kenapa-napa kok Non Putri. Cuman seperti biasa aja, mau ngingetin Non Putri kalau sebentar lagi bakal berangkat sekolah. Ya sebentar lagi saya turun, masih masukin buku. Baik Non Putri, nanti jangan lupa sarapan ya Non Putri, saya tunggu di bawah ya. Iya mbak. Saya permisi ya Non. Non Putri Nyonya. Putri? Kenapa sama anak saya? Tapi saya gak dipecat kan Nyonya? Enggak, itu gak penting. Yang penting itu anak saya. Kenapa dengan Putri mbak? Tadi waktu saya masuk ke kamarnya Non Putri, Non Putri bengong-bengong gitu Nyonya. Kayak lagi ada masalah. Terus kamu tahu masalahnya apa? Enggak Nyonya. Aduh, kamu itu nambah masalah aja. Maaf Nyonya, saya takut buat nanya ke Non Putri. Saya takut dia marah Nyonya. Siapa yang marah? Bukan siapa-siapa kok Non. Saya permisi dulu ya Non. Soalnya piringnya belum dicuci. Cucinya belum dipiring. Piringnya belum dicuci. Kenapa itu sih mbak? Udah Putri, duduk dulu ya. Kita sarapan. Ma, hari ini Putri boleh gak sarapan dulu gak? Putri lagi gak nafsu makan. Ya ampun Putri nak, kok kamu gak nafsu makan sih? Mama beliin madu dari Cina ya, itu katanya ampuh banget buat meningkatkan nafsu makan. Gak perlu ma. Putri, kalau punya masalah cerita ya sama mama. Gak ada kok ma. Tapi muka kamu kenapa murung kayak gitu nak? Gak apa-apa kok, mah. Emang lagi ngamut aja. Putri. Udah ya, mah. Putri berangkat dulu. Takut telat soalnya. Udah, mah. Putri anak itu, dia itu gak pernah berubah. Kalau ada masalah selalu aja dipendam sendiri. Gak pernah mau cerita sama aku. Ini aku harus bertindak. Aku harus cari tahu siapa dalang dari murungnya Putri. Mbak! Mbak! Iya Nyonya, sekarang kamu harus ikutin Putri. Kamu harus cari tahu kenapa dia itu bersedih hari ini. Dan kamu harus cari tahu juga siapa dalang dari murungnya Putri hari ini. Loh, kok saya Nyonya? Biasanya kan tugas seperti ini dilaksanakan oleh bodyguard Nyonya. Mbak, please deh. Bodyguard itu cowok, cowok mana punya perasaan. Apa hubungannya Nyonya? Cuma cewek yang bisa mengerti cewek mbak. Bodyguard itu mana ngerti isi hati cewek. Cuman kita wanita yang bisa mengerti isi hati wanita. Oh begitu ya Nyonya. Baik Nyonya, akan saya cari tahu kenapa Non Putri bisa sedih. Bagus, kamu bisa pakai helikopter saya ya. Terus Nyonya pakai apa? Ya, helikopter yang lain. Saya kan 7 punya helikopter. Baik Nyonya, kalau begitu saya berangkat ya Nyonya. Kerjanya yang becus ya, ini demi anak saya Putri. Baik Nyonya. Kayaknya penyamaranku udah bagus nih, pakai kayak gini. Sekarang ku bisa tahu deh kenapa Non Putri bisa sedih dan bengong-bengong sendiri? Sekarang tinggal dengar percakapannya Non Putri sama teman-temannya. Sambil menyelinap di sini. Bestai. Sar, kenapa tuh si Putri? Nggak tahu. Mungkin gara-gara kemarin nggak sih? Emang kemarin kenapa? Kamu sih nggak sekolah kemarin. Emang kenapa? Itu. Si Feli ulang tahun. Hah? Ulang tahun? Feli? Ulang tahun?
Iya, ulang tahunnya tuh mewah banget pokoknya. Hah? Bukan itu. Aku bukan sedih karena Feli ulang tahun. Aku bukan sedih karena ulang tahunnya Feli mewah. Tapi aku sedih karena Feli ulang tahun pakai uang hasil korupsi. Uang hasil jerih payah orang lain. Yang keluarga Feli ambil seenaknya dan dihambur-hamburkan gitu aja. Tapi karena apa, Put? Cerita dong makanya. Iya, cerita dong, Put. Ya gitu deh pokoknya. Kalian gak bakal ngerti. Gak mungkin juga kan aku ngasih tahu mereka kalau keluarganya Feli korupsi. Bisa heboh satu sekolah. Aku gak mau terjadi hal-hal yang enggak. Nah, kalau kamu gak cerita, kita tuh gak bakal ngerti, Bestai. Bentar-bentar ada pengumuman. Pengumuman kepada seluruh anak kelas 5 harap segera hadir di lapangan karena akan ada pengumuman penting. Sekali lagi kepada seluruh anak kelas 5 harap segera hadir di lapangan karena akan ada pengumuman penting. Terima kasih. Ya udah ke lapangan dulu yuk. Yuk. Oke. Aku udah dapat informasi pentingnya. Sekarang aku harus lapor dulu ke Nyonya. Pengumuman anak-anak, dalam rangka mengisi waktu luang, besok kita akan mengadakan lomba jualan. Lomba ini akan diadakan untuk anak-anak kelas 3, 4, dan 5 ya anak-anak. Untuk jualannya bebas, sesuai dengan kemampuan dan kreativitas kalian masing-masing. Karena ini lomba, nanti pemenangnya akan ditentukan dari hasil penjualan kalian ya. Semakin banyak uang yang dihasilkan, semakin besar pula peluang kalian mendapatkan juara satu. Baik, sekian pengumuman untuk hari ini. Sekarang kalian boleh balik lagi ke kelas ya. Balik kanan bubar, jalan! Enaknya kita jualan apa ya? Apa aja, yang penting gak jual diri. Sika, mulutnya astaga. Maaf, jualan yang murah-murah aja biar laku. Iya, bekal SD kan gak banyak yang bisa menjangkau semua kantong. Bekalku banyak sih, 50 juta. Hei, 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 gak semua orang di sekolah ini kaya ya, Besahi. Yaudah, kita mau jualan apa nih? Kayaknya kita jualan apa ya? Aku gak ada ide nih. Gimana kalau kita jualan emas? Aku banyak loh punya emas. Emas batangan ada. Emas perhiasan juga ada. Astaga, emang siapa yang mampu beli? Iya Putri, kita kan jualannya di sekolah. Aha! Jualan mobil aja yuk. Mobil mainan? Enggak, mobil beneran. Aku banyak loh punya mobil. 100 deh kalau gak salah. Lagi 2 di bengkel. Ya, cuma sisa 98 aja. Please deh, anak SD mana yang mampu beli mobil? Ide yang Putri nggak bagus nih, ide yang lain good. Gimana kalau kita jualan tanah? Tanah buat bangun rumah? Iya, aku banyak punya tanah. Ada pulau pribadi juga. Tapi nggak tahu deh itu buat apa. Ya ampun, mana ada yang bisa beli. Mending kamu jual tanah kuburan aja sana, Put. Aduh, emang susah sama Sultan. Aku punya ide. Gimana kalau kita jualan ala-ala Milop Dessert? Milop Dessert? Apaan tuh? Itu loh, dessert yang lagi viral. Viral? Gak tahu tuh aku. Iya, susah deh ngomong sama orang zaman batu. Nih, lihat nih. Gimana? Ih, boleh. Ternyata aku tahu tuh Milop Dessert itu. Cuman aku lupa namanya aja. Kayaknya seru sih itu. Aku ikut kalian aja deh. Ya udah, nanti mau buat di mana? Di rumahku aja gimana? Setuju lah. Setuju. Kalian berdua punya ide atau enggak? Ide jualannya belum ada sih aku, Vel. Iya, aku juga belum kepikiran sama sekali. Pikirin dong. Gitu aja kok kalian enggak bisa mikir sih? Gimana kalau kita jualan minuman aja, Vel? Itu udah mainstream ya. Ya udah, kalau kayak gitu kita jualan makanan aja, Vel. Yes, yang unik dong. Aku gak tau yang unik, Vel.
Yes. Kalian berdua ini otaknya gimana sih? Maaf, Vel. Pokoknya ya, besok kita harus menang lomba jualan. Kita harus kalahin Putri and the Gang. Pokoknya aku harus menang, menang, dan menang. Jadi kita jualan apa, Vel? Kita jualan baju. Aku yakin banget kalau kelasnya Putri bakal jualan makanan atau minuman. Kita harus paling beda dari yang lain. Kita harus jualan baju. Iya, Vel, terserah kamu aja deh. Putri, setelah aku ngalahin kamu di ulang tahun mewahku, aku bakal ngalahin kamu di lomba jualan kali ini. Aku gak bakal ngasih kamu menang lagi, Putri. Karena apa? Karena sekarang adalah masa kejayaanku. Akhirnya bisa ngopi dengan tenang. Nyonya! Nyonya! Mbak! Mbak! Udah dua kali lho mbak numpahin kopi ke saya! Maaf Nyonya, saya gak dipecat kan Nyonya. Saya bawa informasi penting tentang Non Putri. Gak dipecat kok. Apaan ya berita pentingnya? Ternyata Nyonya... Stop! Itu papan apa yang kamu bawa? Astaga, ini papan di sekolahnya Non Putri. Ini saya tadi pakai buat nyamar Nyonya. Ingat dibalikin nanti ya mbak. Iya Nyonya. Lanjut. Jadi Nyonya, Non Putri itu sedih gara-gara musuhnya gak ada yang ulang tahun mewah di sekolah Nyonya. Musuhnya? Feli maksud kamu? Ya Nyonya, Sultan Feli. Dia ngadain ulang tahun yang super mewah dan megah di SD Negeri Swasta Nyonya. Pokoknya 2 minggu lagi Putri harus bisa mengadakan ulang tahun yang lebih mewah daripada Feli. Aja sih Nyonya, berita pentingnya. Mbak, saya butuh bantuan mbak lagi. Apain Nyonya? Besok mbak harus ngikutin Putri lagi diam-diam. Pokoknya mbak harus melaporkan semua hal yang mencurigakan dari Putri ataupun Feli. Baik Nyonya, semuanya harus kamu laporkan selengkap-lengkapnya. Mengerti? Mengerti Nyonya. Pokoknya mbak harus ceritakan semua ya, yang bikin dia senang ataupun yang bikin dia sedih. Karena Putri itu gak pernah cerita sama saya. Dia itu anak yang sangat tertutup sekali. Baik Nyonya, laksanakan. Guys, semuanya udah siap? Udah sih toppingnya, tinggal beli es batunya aja nih. Iya, kurang es batu. Loh, bukan ini udah ada ya? Ada, tapi kurang bestai, kurang banyak. Yaudah kalau kayak gitu aku mau beli es batu dulu ya. Yuk, Sar ikut. Hah? Aku ikut juga? Males. Yeah, kamu kira aku bisa bawa es batu sendiri? Ayo ikut. Iya deh. Yaudah Put, jagain stand kita ya. Kalau ada yang beli ingat dilayanin. Siap. Yuk Sar. Bye bestai. Bye. Ngapain ya sekarang? Siap-siap aja deh. Putri. Emang masih zaman ya jualan kayak gitu? Vel, ganggu aja. Aku gak ada gangguin kamu ya, Vel. Siapa yang mau ganggu? Aku itu kesini cuma mau lihat kelas kalian itu jual apaan. Ternyata cuma jualan biasa toh. Jualan minuman. Ya gak apa-apa jualan minuman. Emang siapa yang gak butuh minum di dunia ini? Aku kan mau jualan sesuai sama kebutuhan orang-orang. Udah kan? Gak ada yang kamu mau ngomongin lagi kan? Mending kamu pergi aja deh dari lapak aku. Bisa-bisanya ya kamu ngusir sultan kayak aku. Mau kamu sultan beneran, mau kamu sultan abal-abal, mau kamu rakyat jelata, kamu itu gak berhak ya ada di lapak ini. Karena ini lapak kelas 5C. Cepet pergi atau aku panggil bodyguardku. Yes. Yes. Feli itu seneng banget sih gangguin Non Putri. Pokoknya aku harus ngawasin Non Putri terus biar aku bisa lapor ke Nyonya.
teman-teman mana sih, lama banget. Aku mau beli minumanku sendiri deh. Ini dia uangnya. Oke, mari kita buat. Yang pertama, pudingnya mango dulu. Ini dia puding mango. Toy 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 toy. Cukup. Terus apa ya? Nah, nih. Ini rasa apa ya? Bubble gum deh kayaknya ya. Mari kita coba, guys. Ya jatuh. Toy 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 toy. Terus yang ini deh, yang abu-abu. Toy 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 toy. Celup-celup. Dan yang terakhir yang ini deh, yang warna pink. Kayak ini enak deh. Rasa apa ini ya? Strawberry mungkin ya. Ya. Ini dia. Toy 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 toy. Wah. Baunya enak banget. Sekarang pakai ini susunya. Wow, kayak enak banget ini. Toy 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 toy. Toy toy toy. Mari kita makan. Ayo dibeli, minuman segar loh, enak. Minuman yang cocok untuk cuaca panas. Ayo dibeli. Ayo, ini enak banget loh. Yes. Gimana sih? Kok enggak ada yang beli baju-bajuku? Sabar, Vel. Nanti juga bakal ada yang beli kok. Anak SD mana yang mau beli baju mahal kayak gitu? Sar, aku pesan satu ya. Aku juga satu ya. Aku juga mau beli satu porsi ya. Wah, makasih ya guys, sudah pada borong. Sari, ayo cepetan buatin. Siap, Sultan Putri. Teman-teman tunggu ya. Kok mereka banyak banget sih yang beli? Daganganku gak ada yang laku sih. Mungkin karena jualannya itu baju, Vel. Anak SD kan gak punya duit untuk beli baju mahal kayak gini. Kalau Putri kan jualannya minuman, pasti murah dijualnya. Diam ya Ita. Aku ini lagi gak perlu masukan dari kamu, ngerti? Ngerti, Vel. Maaf. Ibu isi pakai diare segala lagi. Aku jadinya kena marah sendiri kan sama si Veli. Aku harus ngelakuin sesuatu. Wah, uang kita udah berapa, Put? Banyak nih, udah 500.000. Kalau dilihat-lihat, kayaknya kita bakal menang ya. Soalnya kan jualan kelas kita yang paling laku. Iya dong, dagangan kita kan udah habis. Seneng deh aku jualan, soalnya semuanya ludes. Sama, aku juga pestai. Mana sih mereka? Siapa yang mana, Vel? Ada deh. Kita mau borong dong. Iya, kita mau borong baju. Wah, akhirnya ada yang beli nih. Kita mau borong semuanya. Hah? Semuanya? Iya, kita lagi butuh baju soalnya. Oke, aku siapin dulu ya. Kita masih ada toh anak SD yang kaya lagi selain Feli dan Putri. Ita, bantu siapin bajunya. Iya. Bisa-bisanya tiba-tiba ada yang borong bajunya Feli. Iya. Tahu kan baju itu mahal. Kok bisa ya ada yang beli semuanya lagi? Aku jadi curiga deh sama Feli. Gak boleh kayak gitu, Bestai. Siapa tahu emang rezekinya Feli. Bestai, kamu ini terlalu positif deh otaknya. Enggak kok. Ini ya, baju-bajunya. Ini lagi satu tas ya. Totalnya berapa, Fel? Murah kok. Ini notanya ya. Berapa tuh harga bajunya, Put? Usar, gak disebutin. Kaya banget sih pakai nota segala. Gus, uangnya. Ini uangnya ya, Vel. Makasih ya, boys. Udah borong daganganku. Sama-sama, Vel. Kita balik dulu ya. Bye, Vel. Akhirnya daganganku ludes, tidak bersisa. Udah pasti sih kalau kelasku bakal jadi juara satu. Put, gimana ini? Udah, lihat nanti aja. Kan Bu Nur yang bakal ngumumin juaranya. Perhatian kepada murid kelas 5. Harap segera berkumpul di lapangan basket karena ibu akan mengumumkan juara lomba berjualan pada hari ini. Sekali lagi, kepada murid kelas 5. Harap berkumpul di lapangan basket karena ibu akan mengumumkan juara lomba berjualan pada hari ini. Terima kasih.
Yuk Put, udah bersih kok standnya kita. Kita ke lapangan yuk sekarang. Yuk Sar. Yes, tapi kebiasaan deh ninggal-ninggal kayak gitu. Ibu mana sih, lama banget sih beraknya. Kasihan non Putri, dagangannya Feli ludes habis. Kira-kira non Putri bisa menang gak ya hari ini? Itu bukannya anak-anak yang tadi borong dagangannya Feli kan? Gila, hebat banget ya Sultan Feli. Kita dikasih 1 juta cuma buat borong dagangannya dia doang. Iya, enak banget. Cuma disuruh borong doang dapetnya 1 juta. Gimana actingku tadi? Bagus nggak? Bagus lah, udah kayak pembeli beneran. Oh, jadi kalian dibayar sama si Feli itu buat borong dagangannya si Feli. Siapa? Jangan disebarin ya. Kita disuruh rahasiain ini sama Feli. Aku punya penawaran menarik buat kalian. Penawaran apa? Nanti. Selamat siang anak-anak. Siang. Sesuai dengan ucapan ibu kemarin, kegiatan jualan pada hari ini akan ibu nilai. Jadi ibu akan mengumumkan sekarang siapa yang akan menjadi juara dalam lomba jualan pada hari ini. Semoga kelas 5C menang. Ibu mulai dari juara ketiga ya. Jatuh kepada... Juara ketiga jatuh kepada kelas 5A. Yes, bukan kita Jess. Iya, ada harapan buat kita dapat juara 1. Dengan total penjualan sebesar 355.000 rupiah. Tuh kan, kelas kita tuh gak mungkin dapat juara 3. Si juara 1 lah. Benar itu Vel. Setuju sama Veli. Jualan kita kan udah tidak bersisa. Diem ya kamu Mimu. Kamu gak ada bantuin kita jualan tadi. Maaf Vel. Baik, ibu juga akan umumkan yang menjadi juara kedua pada lomba jualan hari ini adalah... Semoga kelas kita juara 1, juara 1. Juara 1, juara 1. Yuk bisa yuk juara 1. Pokoknya kelasku harus juara 1. Juara 1 please, juara 1. Juara 1, juara 1. 5B, 5B, 5B. Bagus. Juara kedua pada lomba jualan hari ini adalah kelas 5C. Kelas 5B menjadi juara 1 pada lomba hari ini. Gara-gara dapet juara 2. Tapi aku sedih gara-gara kelasnya Feli lebih bagus daripada kelasnya kita. Selamat kepada kelas 5B karena kalian memenangkan lomba jualan hari ini. Sekali lagi, tepuk tangan yang meriah untuk kelas 5B. Stop! Mohon maaf, kamu siapa ya? Saya pembantunya Putri. Mbak? Ibu kepala sekolah. Mohon maaf jika saya lancang. Tapi di sini saya melihat ada kecurangan dalam lomba jualan di SD negeri swasta ini. Curang? Curang? Maksud kamu? Iya, Bu. Jadi tadi saya melihat dua anak laki-laki di belakang sekolah. Dan mereka mengatakan hal yang aneh, Bu. Hal aneh apa? Anak-anak itu mengatakan kalau dia disuruh untuk membeli dagangannya Feli. Jadi Feli membayar anak-anak tersebut agar mereka memborong dagangannya Feli. Feli, apa benar yang dikatakan mbaknya Putri? Enggak, Bu. Kelas saya itu enggak ada curang, Bu. Pembantunya Putri aja tuh yang bohong. Enggak mungkin bayar orang untuk curang, Bu. Saya itu berkata jujur, Bu.
Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya tidak mungkin berbohong. Bu Nur, kalau pembantu saya udah bilang kayak gitu, artinya pembantu saya itu jujur. Pembantu saya itu gak pernah bohong, Bu Nur. Bohong! Kalian berdua bohong! Bisa aja kan, kalian berdua itu bersekongkol untuk nuduh aku. Iya kan? Mana mungkin saya mengarang, Bu? Saya ini berkata jujur. Kalau kamu emang beneran gak bohong, coba kasih aku buktinya. Gak ada buktinya kan? Tuh kan, mana mungkin aku tuh nyuruh orang untuk borong daganganku. Mending kamu pergi sana. Dasar pembohong. Siapa bilang saya pembohong? Saya punya buktinya kok. Mana? Mana buktinya? Semua itu cuma perkataanmu doang kan? Perkataan itu lo bisa dikarang. Jadi semua orang bisa bohong. Anak-anak, masuk. Apa benar kalian berdua disuruh oleh Feli untuk memborong dagangannya Feli? Benar, Bu. Ya, Bu. Kita berdua disuruh sama Feli. Kita berdua dibayar, Bu, sama Feli untuk borong semua baju yang dijual sama Feli. Yes! Aku kan udah bayar kalian mahal untuk borong daganganku dan tutup mulut kalian. Kenapa kalian bongkar semuanya di sini? Sorry, bayaran dari pembantu putri lebih banyak daripada bayaran yang kamu kasih. Iya, kamu ngasihnya cuma 1 juta, 1 juta. Sedangkan pembantunya putri ngasihnya 5 juta, 5 juta. Yes! Kalian ini! Wuuu! Feli suka curang, Feli suka curang. Suka curang, suka curang. Mimo, kita pergi aja yuk. Feli, selalu aja buat masalah. Kalian berdua, sini kalian. Ayo, kabur. Tunggu. Ini semua gara-gara mereka berdua nih. Padahal aku udah dapat juara satu tadi. Feli, sudah cukup. Kamu ini ya, kamu ini sudah seperti kerasukan setan aja. Kamu ini kalau emosi itu dikontrol. Jangan seperti ini terus. Aduh, anak itu gak pernah bisa diatur. Susah sekali ngurusnya. Mbak, makasih banyak ya mbak. Mbak udah mengungkap kelicikannya Feli. Bukan apa-apa kok non. Ini kan saya lakuin demi non putri juga. Guys, berarti kelas kita dong yang jadi juara satu lomba jualan. Ya jelas dong, kan kelasnya Feli udah ketahuan curang. Sebenarnya kalah atau menang gak apa-apa sih, selagi gak ada kecurangan. Iya, hampir aja kelas kita dicurangin sama Feli. Ya udahlah, gak apa-apa, Feli dibiarin aja. Yang penting kelas kita jadi juara satu. Yeay! Menyala sempat putri. Gimana guys videonya? Seru kan? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Oh ya, aku juga punya video-video menarik lainnya. Yuk tonton sekarang!